Welcome back to channel Dia Apit Orang. Okay, jangan lupa subscribe channel ni. Okay guys, percuma je subscribe guys. Depan aku ni ada ramen baru guys. Oh my god! Wow! Aku tak pernah rasa pun. Yang ni daripada Nissin geng. Daripada Nissin Geki geng. Geki Hot Chicken Ramen geng. Tapi besar ni je man. Aku je tak percaya besar je. Okay, kalau korang nak tengok aku makan produk ni, korang subscribe tu channel ni. Jom kita makan. Sedap ke tak sedap? Aku akan bagi tahu korang. Okay, nak beli dekat mana? Dekat Shopee guys. Ada. Dekat kedai lain tak ada. Jom tengok aku makan. Okay korang, dah siap dah. Okay, tapi kalau aku tengok dekat depan ni guys, mie dia memang tebal kan. Memang tebal. Ui, mengancam je. Aku suka tu kalau mie tu tebal-tebal kan. Ramen dia tu tebal-tebal. Okay, jangan lupa kita nak makan dulu kan. Kita baca doa dulu. Alhamdulillah guys. Yes. Okay, aku nak rasa mie dia dulu, ramen ni dulu. Macam mana sedap tak? Bismillah. First bite untuk korang. Weh. Weh, sedap weh. Aku ambil ni spicy dia. Ada carbonara dengan apa satu ni aku tak lupa dah. Sedap. Weh, layan siap. Geng, korang patut cuba geng. Brand Nissin ni geng. Weh, mie dia tebal siap. Walaupun kau tengok dia tu sikit dalam packaging dia tu. Kecil geng. Kecil ketok je. Tapi dia sedap geng. Dia memang sedap. Wih, sedapnya. Aku dah lama dah tak makan macam ni. Dia sedap. Flavor dia tu tak kuat. Dia rasa just nice je. Tak. Aku suka kan kalau mie dia tebal-tebal kan. Dia rasa macam kau baru pertama kali kenal kan. Dia rasa macam tu kan. Dia rasa macam wih. Dia rasa macam aura-aura lain je. Dia rasa macam tu. Tak siap Nissin. Kalau korang beli brand Nissin ni kan, korang yang terkejut kenapa sauce dia sikit. Memang sikit kan. Aku pun terkejut guys. Awak kan bagi sauce kecil kan. Packaging dia besar ni kan. Sauce dia besar mana mat? Sikit. Tapi pekat. Memang pekat ya mat. Untuk korang. Huh, layan kan. Makan dengan telur lah kan. Dengan ramen kan. Huh, masuk. Aku suka ramen kali ni. Spicy tu korang kan. Dia taklah rasa spicy sangat kan. Rasa tu rasa dia, tapi dia tak sama macam Samyang kan. Yang ni produk Nissin. Dia spicy kak. Spicy dia boleh layan. Nah, macam tu guys. Mantap. Aku suka lah kan. Kalau pedas boleh layan ni. Selalu aku makan pedas. Weh, aku pun takut siap. Tapi tak apa-apa nak takut kan. Makan je kan. Kita orang lagi. Orang dah dekat-dekat rumah aku guys. Boleh ajak korang main buat bubang. Aku makan porsi ni 2/5 kan. Aku rasa tak cukup kan. Sebab aku dah risau lah. Sebab mie dia kan besar-besar kan. Tu besar-besar kan. So aku risau macam nanti muak. Dia tak muak kan.
Aku rasa nasi ni tak cukup kan. Tak cukup, si dia tak cukup. Aduh, nasi ni tak cukup pula guys. Maknanya lepas tu medium. Rasa kenyal-kenyal korang. Hei, mantap. Boleh cuba kan, kalau korang nak beli, korang dekat Shopee kan. Aku tak nampak lagi ya, dekat pasar raya ada jual Geki ni. Ramen Geki ni kan. Aku tak nampak lagi. Dia ada satu lagi kan. Geki Kara kan. Geki Kara ramen. Yang ni Geki saja. Mungkin untuk newbie kan. Aku tak tahu rahsia untuk newbie kan. Dia ada satu lagi Geki Kara kan. Yang tu saya tak jual kan. Satu pack tu dia jual satu-satu kan. Mahal pula tu, nanti aku cuba beli untuk korang. Sedap eh. Nak habis lah korang. Nak lah. Sebab tu aku suka besar-besar. Kalau kecil-kecil kan, dia memang porsi dia banyak kan. Tapi kau nak makan tu, kau nak kunyah dia kan. Penat mat, penat. Tapi ni sini okey kan, aku suka sebab mie kenyal-kenyal. Hei, mantap. Memang terbaik. Pedas dia pun just nice, dia tak macam lah Maggi apa, gila pedas tu kan. Masih lembab kat kerongkong-kerongkong pun rasa gila betul. Macam mana lah budak-budak boleh makan, boleh layan brand tu. Tapi brand tu kena boycott kan. So aku tak ada peduli lah kan. Okay. Sikit lagi. Setakat ni aku suka kan brand sini. Memang terbaik. Tak cukup lah sebenarnya korang. Aku kena makan ni 3 pack kan, baru cukup. Memang sedap. Sikit-sikit. Okey, habis. Memang sedap. Okay, jangan lupa subscribe to channel ni. Jumpa lagi di next video. Bye-bye korang. Jumpa lagi korang. Bye-bye. Subscribe lah. Jumpa tak subscribe tak?